makin kebuka sih sebenarnya kisah-kisah itu dari awalnya kenapa perang salib, yeah. Kenapa itu udah mulai kelihatan titik terangnya. Wah, ini sebuah sejarah yang kalau kita tukil keren sih sebenarnya, sebuah kisah yang difilmin makanya. Tapi Ustaz, ini ada sedikit keunikan nih. Kita memiliki 72 kesultanan waktu itu, waktu yang lawan sebelum kemerdekaan kita ya. Semuanya itu bentuknya kesultanan, ada sultannya gitu. Ini ada hubungan apa dengan Kesultanan Turki? Sedikit keunikan nih. Kita memiliki 72 kesultanan waktu itu, waktu yang lawan sebelum kemerdekaan kita ya. Semuanya itu bentuknya kesultanan, ada sultannya gitu. Ini ada hubungan apa dengan Kesultanan Turki? Ya, kalau Kesultanan Islam di Nusantara bahkan ada yang berdiri sebelum Kesultanan Turki Utsmani misalnya. Ada juga. Sudah Kesultanan Samudra Pasai. Iya, Samudra Pasai itu sudah sebelum Turki Utsmani berdiri sudah ada. Dan Samudra Pasai ini menurut beberapa penelitian memang satu pangkalan militer awalnya untuk mengamankan jalur rempah-rempah. Karena jalur rempah-rempah Nusantara ini sangat vital untuk perang salib maupun perang melawan Mongol. Kenapa Mas Ari? Karena perdagangan rempah-rempah ini adalah sumber pendapatan dunia Islam. Oh gitu. Dengan perdagangan rempah-rempah yang hidup, maka dunia Islam itu makmur. Dengan kemakmuran dia bisa membentuk pasukan untuk berjihad fisabilillah. Oh. Nah, maka sejak dulu sebenarnya Nusantara ini tulang punggung perjuangan Islam di Timur Tengah. Jadi hasil dari apa namanya, perdagangan rempah-rempah dari sini disetor ke sana, dibawa ke sana oleh pedagang-pedagang Islam dan kemudian pedagang-pedagang Islam ini membagi ya, mengkongsikan sebagian pendapatannya kepada penguasa-penguasa Muslim ini untuk menjadi sebuah pendapatan negara yang kemudian dengan itu dia berjihad fisabilillah gitu. Dan maka kalau di Samudra Pasai ini rajanya namanya Sultan Malik As-Saleh, Malik As-Saleh ya, Sultan Malik Ad-Dahir. Kata Sultan Malik ini sangat mirip gelarnya dengan gelar pada masa Salahuddin Al-Ayyubi dan keturunannya yang disebut sebagai dinasti Ayyubiyah, kemudian penggantinya yang namanya dinasti Mamluk atau Mamalik di Mesir. Mamluk dan Ayyubiyah itu gelar sultannya Sultan Malik, sama dengan Samudra Pasai, dan itu sezaman. Pasti menarik, ada menarik pas ada ini ya. Dan yang lebih menarik adalah kalau Snoek Hurgronsch, profesornya Belanda bilang Islam di Samudra Pasai datang dari Gujarat, dibuktikan dengan nisan, nisannya mirip dengan di Gujarat. Tapi Buya Hamka mengatakan tidak mungkin. Yang berkembang di Gujarat mazhabnya Hanafi. Di Samudra Pasai mazhabnya Syafi'i. Nah, maka yang lebih menarik adalah mazhab Syafi'i adalah mazhab resmi negara Ayyubiyah dan Mamluk. Korelasinya lebih jauh di Mesir dan Suriah sambungannya. Pasti bukan Gujarat. Kalau soal impor batu nisan biasa saja. Bukan soal jalur datangnya Islam keagamaan, tetapi ini adalah jalur perdagangan nisan. Ini bukan jalur dakwah. Jalur dakwahnya adalah Ayyubiyah dan Mamluk dengan Samudra Pasai di satu sisi. Ya, nah, karena mazhab kita ternyata Syafi'i. Betul, ya? Syafi'i. Nah, itu juga yang membuat teori yang menyatakan bahwa Demak pada satu sisi itu apa ketika Wali Songo datang itu adalah utusan Turki Utsmani. Teori ini jadi lemah. Satu, Turki Utsmani pada saat Demak berdiri itu masih kesultanan kecil, belum menjadi kekhalifahan besar seperti pada masa Sultan Salim I, cucunya Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, mazhab resminya Turki Utsmani adalah Hanafi. Hanafi. Sementara di Jawa yang berkembang lagi-lagi adalah mazhab Syafi'i. Jadi, yang kemudian ada connection berikutnya, ini adalah connection dalam bentuk sosial politik. Seperti Aceh. Aceh mengirim berbagai dutanya ke Utsmani untuk mendapatkan bantuan militer menghadapi Portugis yang menguasai Malaka. Dan itu beberapa kali dikirim ya. Termasuk kan kenapa ada meriam yang disebut lada secupa. Karena duta besar Utsmani itu sampai di Istanbul itu bingung ya, mau menghadap sultan sulit sekali.
sampai dia harus menjual ladanya sedikit demi sedikit untuk bertahan hidup. Lalu ladanya tinggal secupak, secupak itu satu takar gitu ya. Ya itu yang dipersembahkan kepada Sultan Turki Utsmani. Ini saya utusan Aceh. Ini lada saya tinggal secupak. Tapi kemudian suratnya diterima, langsung kemudian dikirimkan bantuan militer. Termasuk beberapa ahli pembuatan meriam dikirim ke Aceh untuk kemudian mengasis Aceh menghadapi Portugis di Malaka. Menang gak akhirnya lawan Portugis? Tertunda ya kemenangannya gitu ya, tapi kemudian dia berhasil membesarkan Kesultanan Aceh untuk menguasai seluruh wilayah utara Sumatera dan Semenanjung Malaya. Jadi Portugis terblokade oleh Aceh saat itu sehingga tidak berkembang dan akhirnya kalah oleh Belanda pada tahun 1641. Portugis didepak oleh Belanda, Belanda menguasai Malaka itu. Waduh sih, sebenarnya ini cuma pindah penjajahan aja, pindah. Wah, itu masalahnya. Pindah preman. Banyak hal menarik di sini yang juga mungkin berarti teori bahwa masuknya Islam melalui pedagang Gujarat ternyata lemah berarti ya. Lemah sekali. Menurut Buya Hamka, ya ini lebih serius dari sekedar berdagang gitu ya. Jalur dakwah itu jalur yang lebih serius daripada sekedar jalur dagang. Dagang benarnya udah sampai, kalau ini kan butuh bertahun-tahun untuk bisa sampai menyampaikan Islam. Dan misalnya ketika kemudian dikatakan oleh Senuk bahwa bukti masuknya Islam ke Indonesia abad ke-13 Masehi dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai, masa baru datang udah bisa bikin kerajaan? Iya benar juga ya. Pasti sudah prosesnya jauh sebelum itu, perlahan-lahan berproses sampai akhirnya bisa bikin sampai kerajaan, diakui sebagai sebuah kerajaan kan. Ada fakta lain juga, ternyata dulu Indonesia sudah berdagang mobil berarti dengan karena kan import Nissan itu ya. Iya, betul juga Indonesia kan. Import Nissan, berarti Nissan buatan Jepang. Tapi yang jual Gujarat. Aduh, misalnya dari batu lagi. Batu. Satu-satunya batu yang disponsori kendaraan cuma itu ya. Nah, ini uniknya lagi tadi nge-relate ke bisa dibilang sebuah sejarah besar juga di Indonesia dengan adanya sosok Snowhorgronya. Seorang yang bisa membuat ukhuwah ini kocar-kacir. Yes. Gitu kan. Nah, berarti pandangan saya, jika pun ini, kita kan nggak tahu bagaimana sejarah itu ditulis, apakah ditulis oleh yang menang, yang jajah, yang menang, atau benar-benar pure memang sejarah tanpa ada polos-polosan aja gitu. Polanya yang saya baca, ketika Snowhorgronya sampai diturunkan adalah berarti ukhuwah itu sangat solid. Karena sampai harus dipecah belah kan gitu kan. Ibaratnya saking kompaknya, nggak ada cara lain untuk bikin pecah ukhuwah dengan cara diadu domba. Bahkan ada yang bilang diadu domba-domba yang tersesat. Maksudnya, maksudnya adulah sesama kerajaan Muslim itu. Nah, beliau ini sebenarnya damage-nya tuh sebesar apa sih sebenarnya, Ustaz? Menurut saya yang dilakukan Senok ini hanya mempertegas dan mengakademiskan apa yang sudah dipraktekkan sebenarnya oleh Jenderal De Kock, orang yang menjadi musuh besarnya di Ponegoro. Teorinya bukan Snook. Itu orang yang sama yang ke Australia? Beda. Ya? James Cook. Oh itu James Cook. Ini Jenderal De Kock, orang Belanda. Begini, teorinya Snowhorgronje ini diteoretifikasi oleh Snook. Tapi kalau saya melihat pola ini sudah diamalkan oleh Jenderal De Kock ya satu abad sebelumnya, hampir satu abad sebelumnya kepada para bangsawan, kaum elit. Ketika mereka melawan kita, maka tawarkanlah iming-iming. Dan kalau mereka bergabung dengan kita, berikanlah posisi-posisi penting, yang penting mereka terikat untuk selalu setia kepada kita. Tapi kalau kepada golongan ulama, tokoh agama, Islam, tidak ada ruang. Habisi sampai tuntas. Itu teorinya Snow. Itu yang disebut belah bambu. Mas Ari tahu cara membelah bambu? Krok gitu kan? Bukan. Satu diinjek, satu diangkat. Oh, yes. Orang kalau belah bambu kan dibelah dikit, terus satunya diinjek, lalu diinjek, satunya diangkat gini kan. Nah, itu yang disebut teori belah bambu. Yang diinjek adalah kaum ulama. Habisi. Kalau ulama ini ideologis, mereka melawan kita sangat ideologis. Urusannya akidah. Mereka rela mati. Habisi saja. Dan nggak bisa disogok. Tapi kalau
kaum elit ini, kaum bangsawan ini, politisi, ini kan mereka pragmatis sebenarnya. Mereka melawan kadang-kadang karena tanahnya jadi sempit, karena kekayaannya menyusut, karena kekuasaannya jadi kecil. Ya, kalau kita iming-imingin mereka bisa gabung, gabung, muliakan. Itu sudah diamalkan Jenderal de Kock, Mas Ari, pada tahun 1825 sampai 1830 itu. Di masa ketika, bayangkan, ketika Sentot, panglimanya Pangeran Diponegoro yang berasal dari kaum bangsawan, Sentot Prawirodirjo menyerah. Dia ngajukan, saya mau menghentikan perang. Syaratnya, saya mendapat gaji 10 ribu ringgit. Dua, saya harus punya 10 ribu pasukan. Dengan seragam seperti yang saya tentukan, yaitu bahkan pakai sorban. Kemudian saya juga harus mendapatkan 10 ribu pucuk senjata. Saya ini, semuanya ternyata dipenuhi sama Belanda. Pasukannya pasukan Indonesia atau Belanda? Pasukan dia, pasukannya Sentot. Saya harus mengepalai pasukan saya sendiri, kasih saya pangkat tinggi di militer Belanda, tapi semua anak buah saya adalah anak buah saya, seragam saya yang tentukan, dan lain sebagainya. Dipenuhi semua sama Belanda. Terus dia dikirim ke Minangkabau untuk menghadapi pasukan Padri kan, membonjol. Tapi dia tahu, wah ini kok Allahu Akbar. Akhirnya dia mencoba untuk gimana caranya supaya tidak konflik dengan saudara. Akhirnya dia dibuang ke Bengkulu. Tapi coba apa yang terjadi ketika Kiai Mojo? Kiai Mojo ulama ya, Sentot bangsawan. Kiai Mojo diiming-iming oleh Belanda, beliau nggak mau. Beliau dijebak, ditangkap di Klaten itu bersama 700 pengikutnya. Kemudian dijanjikan Kiai Mojo akan dibawa untuk bicara dengan Jenderal de Kock di Semarang. Akhirnya beliau cuma dikawal 80 orang. Yang bawa beliau pasukannya yang awal 3.200 orang. Pasukan Belanda yang awal 80 orang bersama Kiai Mojo 3.200. Saking takutnya kali. Saking takutnya. Dibawa ke Semarang, tangkep, masukkan ke kapal, di ruang bawah tanah kapal, angkut ke Batavia. Di Batavia itu di start huis, di gedung kota lama itu. Kalau di Ponegoro kan kamar penahanannya di atas, bangsawan. Kiai Mojo itu di penjara bawah tanah 4 bulan nggak lihat matahari. Ya Allah ya Rabb. Sebelum itu beliau kayak penjara bawah tanah yang di masih Fatahila bukan? Yes. 4 bulan nggak lihat matahari. Yang cuma saya pernah masuk situ, nggak bisa berdiri kan? Nggak bisa berdiri, cuma duduk, duduk segini nih. Jadi cuma duduk, setengahnya diisi air, isi lintah. Di situ kayak mojok ditahan. Ya Allah ya Rabb. Habis itu dikapalkan ke Ambon, dibuang ke Ambon 3 bulan di sana. Namanya ulama, langsung banyak orang mendekat kepada beliau, minta diajari agama, dianggap bahaya, buang lagi, pindah ke, diangkut ke Manado. Dari Manado dibawa perjalanan darat ke daerah yang sekarang disebut Tondano. Di situ nggak ada orang Islam. Dibawa ke situ, tapi ternyata Kiai Mojo berhasil tetap berdakwah, menghasilkan komunitas Muslim yang sekarang disebut sebagai orang Jaton, Jawa Tondano. Kiai Mojo. Keturunannya Kiai Mojo temannya Mas Ari itu, Mas Duta. Selawan Seven, Ahdiat Duta Mojo kan namanya. Oh, itu keturunan Kiai Mojo tuh. Ya Allah keren banget. Nah, keren banget. Nah, ceritanya begitu. Coba bayangkan beda perlakuan kepada bangsawan dengan kepada ulama. Teori itu masih dipakai sampai hari ini. Jadi sebenarnya gini, kalau kita membaca sebuah pola ya Ustaz ya. Iya. Enggak mesti menukil dari dalam atau luar negeri, pokoknya sebuah pola ya. Iya. Ini seperti hanya repetisi atau pengulangan. Dan ulama dan ulama diperlakukan itu keras, pukul habis kalau benar. Ulama. Yes. Jadi ibaratnya yang satu sisi itu menuhankan harta. Tuhannya duit lah ibaratnya. Iya, iya. Gimana yang menguntungkan, maka dia akan di sana. Iya. Sedangkan di sisi lain para ulama adalah orang-orang yang nggak mau dibayar. Ngelakuin apapun di dunia ini bukan hanya untuk cari uang, bukan gitu. Cari kepentingan dia, bukan cari kepentingan dia. Gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita tanya kenapa ulama ini sengit banget ya, kenapa ulama ini kenceng banget, kenapa sih gitu? Makanya ya pernah ada juga mungkin dulu pernah ada sedikit stereotip dengan salah seorang ulama. Ini orang kayak ngegas banget nih, saya nggak suka gitu. Tapi kemudian ketika dipikirkan sebenarnya ulama ini tuntutannya apa? Iya. Gitu kan, pas kini kita ngeliat yang ini melawan karena apa, baru kebuka bahwa
yang satu Tuhannya uang, yang satu Tuhannya Allah. Cuma ketika tidak bisa ditemukan di meja, ya, atau nggak bisa diajak kong kali kong, maka untuk menjatuhkannya diberitakan dengan hoax dan fitnah dengan segala cara. Ini polanya cara terjadi dari zaman Seljuk Mamluk, perang salib, kemudian perjuangan leluhur kita, sampai kemudian yang terjadi di negara-negara di luar. Ya, banyak lah. Seperti hal gitu. Waduh, betul. Sepertinya kalau kita lihat saat semua ini pengulangan saat. Walaupun saat dulu penjajah itu menang secara siasah, mencurangi, memfitnah, mencurangi atau memenangkan peperangan, toh akhirnya kalah juga. Betul. Toh akhirnya dikalahkan oleh kebenaran. Kalau kita yakin dengan hal seperti itu. Benar. Nah, polanya walaupun akhirnya ketika mau gimana juga caranya. Benar. Gitu. Pada saatnya momen mungkin kejahatan naik lagi, akan suatu saat akan jatuh lagi dengan kebenaran. Ini pola yang dibolak-balik. Nah, dalam Islam memang sudah jelas, apalagi ceritakan sama Ustaz tadi, bahwa ternyata pahlawan Indonesia dulu berjuang dengan sebab yang jelas tadi itu juga. Bahkan belum ada Pancasila loh. Betul. Belum ada yang namanya betul, Pancasila. Betul. Berjuang mati-matian, bahkan sampai berukhwa untuk membela sesuatu yang sudah ada di dalam hatinya gitu kan. Betul. Nah, mudah-mudahan ini yang bikin kita semua jadi mulai melek gitu. Betul. Tujuannya apa sih? Nah, sekarang yang terjadi sekarang ini tujuannya apa sih gitu. Nah, kira-kira Ustaz, bagaimana caranya gitu, apalagi dengan menyikapi pahlawan yang cerita barusan ini memang menggerakkan hati bahwa kita bagian dari seperti mereka atau bagian seperti yang lainnya, kan tinggal dua itu. Iya. Sebenarnya Allah ngasih kita pelajaran itu seolah jadi cerminan. Ketika ini terjadi di masa kamu, kamu ini akan ada di sisi mana? Kan kayak gitu langsung mikir. Itu ujiannya ya. Ya kan ujiannya kayak luar gitu. Biasa. Jika kamu ada di masa Nabi Musa, kamu tuh di mana gitu? Yang begini atau yang begitu ya gitu, kan? Nah, ya. Ini sih sebenarnya menurut saya makin menambah referensi secara saya pribadi. Betul. Atau dengan teman-teman yang di rumah ya. Iya. Ya. Kira-kira kalau untuk zaman sekarang, caranya kita, kan zaman fitnah ini makin tinggi, Ustaz. Apalagi ibaratnya dengan adanya media gitu kan. Kita sendiri sampai nggak tahu mana sih sebenarnya berita yang benar atau enggak gitu kadang-kadang gitu kan. Saya sampai sempat bikin layar lebar saya waktu itu kan. Sampai di situ jelas saya bilang masih percaya hari ini dengan media sampai ada narasi itu keluar gitu kan. Lalu harusnya Alif Lamim lanjut Alif Lamim Ro, Mas. saya mau lanjut udah ini Lam Alif Hamzah ya gitu. Biar ketahuan juga kayak apa gitu. Soalnya ternyata ngelewatin dan itu cukup capek. luar biasa. Kira-kira gimana cara menyingkapi kita anak-anak sekarang untuk ya mungkin ya lebih ada momen di mana kita kalah jumlah atau momen di mana kita kalah opini misalnya, bagaimana cara kita memupuk kesabaran itu gimana, Seth? Betul ya, satu, saya selalu yakin ya, kadang-kadang kebenaran terhina, terfitnah ya, bahasa sekarang terbuli, tampak rendah, kemudian kebatilan tampil cantik dengan polesan-polesannya, mungkin dengan prestasinya, bisa jadi, tapi itu sementara. Karena kebenaranlah yang lebih mesra dengan waktu. Masya Allah. Iya. Allah mengatakan, aku adalah al-haq, aku adalah kebenaran. Dan Allah mengatakan, jangan kalian mencela waktu, karena aku adalah waktu, aku adalah masa. Kebenaran dan waktu itu satu. Kita hanya harus memanjangkan pandangan kita ya, bahwa apa yang menjadi situasi itu sementara. Tetapi apa yang kita harapkan dari Allah itu sesuatu yang kekal dan abadi ya Allah, di sisi Allah. Ya, selalu sabar. Dan kita ini tadi pelajaran dari Pangeran Diponegoro, meskipun dikhianati, jangan pernah tertarik untuk berkhianat. Meskipun kita didzalimi, jangan pernah tertarik untuk berbuat zalim. Meskipun diperlakukan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa, kita jangan melanggar, gitu ya. Kita on the track, membela kebenaran dengan cara kebenaran, berada di jalur kebenaran, jangan keluar dari itu. Selalu begitu. Waduh, makin menguatkan satu-satu. Ya, sepertinya mungkin banyak sekali koreksi yang perlu
ditarik pembelajaran ya, mungkin ini ibaratnya dari sejarah-sejarah tersebut. Betul, betul Mas Rik. Umat muslim itu mungkin agak sedikit lemah dalam bersiasah. Iya, itu. Jadi ternyata yang memusuhi Islam itu mereka siasatnya loh. Tapi mereka nggak ada boundaries untuk nggak curang kan? Iya. Kita enak ya mereka ya. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kita mau bersiasah begini, tapi saya nyurangin dia dong. Saya dosa gitu. Kita nggak mau ngambil ranah dosanya, nggak mau ngambil ranah curangnya. Ya tapi ya mereka ambil di peluang situ. Tapi memang bukan menang kalah yang dicari Ustaz ya. Betul. Waduh. Jadi yang namanya berjuang itu lebih penting daripada berhasil. Itulah kenapa kita itu dalam umroh atau haji, kita disuruh sa'i. Bukan bukan disuruh nemukan di mana zam-zamnya. Masya Allah. Yang wajib malah sya'i. Sa'inya, bukan minum zam-zamnya. Untuk teman-teman yang masih lemah ya. Kalau umroh itu ada jalan dari Safa ke Marwah 7 kali. 7 kali bolak-balik. Sunnah minum air zam-zam. Iya. Nah, Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail, bolak-balik itu nyari air. Dan itu nggak ketemu loh, nggak ketemu, nggak dapat di sini. Ketemunya kan itu ya? Itu kan di kakinya Nabi Ismail. Di kakinya Nabi Ismail, dan itu pertolongan Allah turun lewat Jibril disemburkan ya di bawah Allah, ya, di bawah kakinya Ismail. Kalau saya jadi Bunda Hajar ya Mas Ari, mungkin komentar saya dulu waktu itu pertama kali komentar adalah ya Allah nggak dari tadi loh ya. Itu ya. Tapi di situ uniknya Ustaz. Iya. Sampai seorang ibu setaraf Nabi aja disuruh usaha. Betul. Berjuang itu siapa? Siapa? Gitu ya. Kok mengharap pertolongan langsung dibolak-balik sama langsung instan. Iya, gitu. Iya, iya, betul. Capek bolak-balik. Berjuang tetap. Hadiahnya di sana, di tempat lain. Iya, di tempat lain. Jadi masalah hadiah udah terserah Allah. Terserah Allah. Tugas kita bolak-balik. Bolak-balik. Saya terasa badan. Jadi teori Einstein itu sebenarnya enggak kena di kita. Apa yang mana tuh? Ya, Einstein bilang kan katanya hanya orang bodoh yang melakukan apa hal yang sama, hal yang kesalahan yang sama berulang-ulang. Gitu kan? Iya. Padahal kalau kita merasa ini sebuah kesalahan, kalau dia makin tajam kan, iya, makin ahli, makin jago. Betul, kan gitu. Betul, betul. Ya, kadang-kadang kan ilmuwan juga ilmuwan juga manusia. Manusia iya, itu bisa berteori. Dalam soal iman ya yang kita lakukan ya tugas kita berjuang sesuai dengan kemampuan dan on the track. Kayak aja sesuai kemampuannya ya situ bolak-balik antara Safa dan Marwah. On the track-nya ya di situ. Aduh, ya benar. Iya, enggak usah keluar dari situ. On the track aja. Hasilnya di mana terserah Allah. Jadi dulu tuh ada ulama, dia dipanggil penguasa, dia udah tahu nih kemarin dia habis apa mungkin mengatakan sesuatu yang tidak berkenan di hati penguasa. Penguasa ini penguasa kejam. Jadi ulama ini malamnya agak gelisah, enggak bisa tidur. Istrinya bilang, "Ngapain gelisah?" Gitu ya. Allah itu satu. Solusi itu tidak terbatas. Iya juga ya. Dia berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Satu. Solusimu tidak terbatas." Lalu dia kemudian bisa istirahat tidur nyenyak. Paginya dapat kabar, rajanya udah meninggal. Solusinya Allah yang kasih. Ya Allah. Allah itu satu, solusi itu banyak gitu. Ya Allah, ya Rabb. Keren banget. Boleh tahu tuh cerita-cerita dari itu cerita ini, cerita hikmah. Jadi buku dari apa tentang hikmah-hikmah masa lalu gitu. Oh iya iya iya. Siapa tuh terefleksi dengan hari ini. Kalau enggak salah benar makanan Ponogoro itu masih ada banyak keturkian-turkiannya gitu. Kalau Pangeran Diponegoro sendiri silsilahnya terpelihara di teman-teman yang disebut sebagai Paguyuban Terah Pangeran Diponegoro. Di situ ada pencatatan lengkap gitu ya. Di ketuanya sekarang Kang Mas Roni Sodewo. Gitu, kita bisa tanya-tanya ke beliau satu saat untuk membicarakan tentang nasab beliau. Tapi nasab dari para pengikutnya lebih banyak lagi tentu gitu ya. Di mana-mana kita bisa menemukan terah-terah para pejuang Diponegoro, karena begitu Pangeran Diponegoro ditangkap itu sebagian besar laskarnya meyakini Pangeran Diponegoro nanti akan balik lagi. Beliau akan berhaji dulu, pulang haji akan memimpin jihad lagi. Makanya menyebar ke seluruh penjuru wilayah Jawa. Kemudian mereka ya menandai wilayah dakwahnya itu untuk duriahnya, untuk keturunannya itu diantaranya dengan menanam pohon sawo di depan rumahnya. Oh,
Berarti kita cari sawo nih. Iya, pohon sawo kalau jejer-jejer ya itu sawo itu kode sawo sufu vakum. Ya, luruskan soft kalian. Gitu. Masya Allah. Jadi itu kode di antara pengikut Pangeran Diponegoro. Kalau kita punya rumah nenek moyang kita, leluhur kita, kakek-kakek kita, kira-kira pohon sawonya kok sudah berusia sekitar 150 tahun? Nah, kemungkinan itu. Oh, itu dia. Iya, salah satunya. Kalau duriah beliau biasanya ditandai dengan menanam pohon kemuning. Hmm. Nah, itu biasanya ada hubungan di situ. Ya Allah. Jadi sebenarnya itu dari zaman dulu tuh udah ada kodenya, rapatkan sawo ya. Itu ya sawo supaya. Oke, nanam sawo yuk. Jadi di sini alhamdulillah ya kita ketemu dengan Ustaz Salim Villa ini terbuka bahwa Indonesia ini kalau teman-teman yang lain mungkin menyangka kita dijajah 350 tahun, ternyata Indonesia itu adalah tidak pernah berhenti berjuang. Betul. 350 tahun. Gitu. Masalah menang kalah ya udah urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi ya. Masya Allah. Berarti leluhur kita bukan orang kaleng-kaleng. Betul. Bukan orang biasa. Jadi jangan apa? Minder lagi kalau sama bule-bule kan. Iya. Jangan inferior lagi. Bener. Kayak Haji Agus Salim loh. Haji Agus Salim satu saat merokok dengan cengkeh di tengah orang Belanda. Orang Belanda pada menegur dia marah-marah. Dia tetap santai gitu. Kemudian dia berkata, karena apa yang saya hisap ini dan tuan-tuan terganggu baunya inilah, nenek moyang tuan-tuan begitu bernafsu untuk menguasai negeri kami. Waduh, rempah-rempah. Ya ngerokoknya nggak usah ditiru sih. Cuman marwah, pride, marwah gitu. Siapa dong? Seperti gitu. Presiden Soekarno juga begitu kan di depannya. Jadi kita pede aja gitu, pede aja gitu dengan diri kita. Ya jangan melanggar hukum, tapi pede aja. Saya pernah antrian diserobot sama bule, saya bentak. Gitu. Antrian di bandara diserobot bule, saya bentak. Iya, kenapa enggak? Iya. Ini hak kita. Memangnya kamu siapa? Gitu ya. Iya. Jadi ada kebanggaan ini. Iya, gitu. Duh, luar biasa. Antri-antri gitu. Jadi ibaratnya di sini kita sebagai bangsa yang besar sebenarnya ya. Jadi ibaratnya jangan malu lagi, itu jangan enggak pede lagi. Tadi diceritakan juga sama Ustadz ya bahwa benua Amerika itu dulunya Indian, sekarang udah jadi Amerika. Dari negaranya yang jajah. Kemudian di Australia juga sekarang jadi kebanyakan keturunan Inggris. Ya. Jadi negaranya yang jajah. Dan negara-negara lain juga banyak seperti itu gitu. Mungkin di beberapa belahan di Afrika gitu ada mungkin, atau mungkin minimal jadi negara bagian. Ya. Tapi Indonesia enggak. Ya. Jadi dan kita ini saking bangganya sebagai Indonesia ya. Itu orang Amerika bahasanya kan bahasanya penjajah semua, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Orang Australia kan bahasa penjajah yang dipakai, bahasa Inggris kan gitu. Nyuwun sewu, teman-teman Malaysia juga seneng bahasa Inggris kan? Iya. Nyuwun sewu, teman-teman India juga seneng bahasa Inggris kan? Iya. Tapi kita nggak suka bahasa Belanda loh. Hebat ya kita ya. Kita bangga. Mereka semua itu negara apa namanya negara bagian ya? Negara bagian. Commonwealth. Dari Commonwealth kemudian pakai pada jago-jago apa bisa bahasa Inggris semua. Gitu. Kita ogap lah. Pakai bahasa Indonesia, bahasa leluhur kita. Iya. Tapi susah kan? Gak bisa bahasa Inggris. Tapi berarti pride kan itu. Pride. Ya, kita punya pride bahasa Inggris. Oke, jangan keterusan tapi ya. Kadang-kadang kita juga perlu belajar bahasa Inggris untuk bisa menguasai dan juga mengetahui apa yang dunia apa namanya lah. Iya, iya. Perlu juga kita kuasai. Betul. Aduh, Masya Allah obrolan kita nih Ustaz nih. Masya Allah. Kayaknya akan ada agenda lain nih kesini untuk ngobrolin yang lainnya lagi. Siap. Ini banyak sekali mungkin sela-sela di kepala kita yang mulai kebuka gitu ya. Dari obrolan kita ini kita makin bangga sama negara kita gitu, makin makin cinta gitu ya, bahwa ternyata saya juga jadi tambah ngefans sama Pangeran Diponegoro. Sip. Jadi ibaratnya seperti Muhammad Al-Fatihnya versi Indonesia. Ya, kita tidak melebih-lebihkan beliau, tetapi saya kira beliau salah satu yang sosoknya layak diangkat untuk perjuangannya, kita ambil pelajaran dari situ. Karena sumber-sumber pustaka untuk masa perjuangan beliau itu cukup lengkap, gitu ya, cukup banyak dibandingkan pahlawan yang lain. Karena untuk mengetahui tentang Pangeran Diponegoro itu ada Babad Diponegoro di Manado yang beliau tulis sendiri, ada Babad Diponegoro versi Keraton Surakarta, ada Babad Diponegoro versi Keraton Yogyakarta, ada versi Pakualaman, ada versi Suryongalam, ada versi buku Kedung Kebo dari Cokronegoro Diponegorojo yang itu adalah musuh beliau, ada versi Raden Basah Gondokusumo yang 8 jilid.
yang lebih detail daripada semua babat yang lain. Ada versi ibu beliau nulis babat, istri beliau nulis babat gitu. Kemudian ada putra beliau di Ponegoro Anom juga nulis babat di Sumenep. Lengkap Mas Hari. Jadi kalau mau riset serius tentang Pangeran Ponegoro, maka sumber-sumber yang tersedia cukup banyak. Mungkin dibandingkan pahlawan yang lain. Salah satu dibaca semua tuh? Sebagian, belum semua. Luar biasa, detail ya. Gitu. Ini ibarat ngobrol sama Ustadz Felix versi Turki ya. Versi Jawa ya di sini. Versi Jawa gitu. Versi Jawa di sini. Tapi Ustadz Felix mukanya enggak kayak Turki ya? Iya. Itu Turki Timur. Turki Timur ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz waktunya ya. Siap-siap, masyaallah. Teman-teman semuanya, sebelum kita berpisah, Ustadz juga punya channel YouTube, namanya adalah Salim Avila. Dengan tagline kita menjelajah budaya meneguhkan makna. Jadi saya kalau kajian ya, rekaman kajian-kajian saya bisa diikuti di Pro You Channel. Cuman kalau kita ngobrol santai, ngomongin kuliner, ngomongin kesenian, ngomongin budaya, ngomongin masyarakat, gejala-gejala sosial, nah itu ada di channel Salim Avila, menjelajah budaya meneguhkan makna. Subscribernya Mas Ari semoga bisa juga subscribe. Bener. Ke soalnya banyak referensi yang mungkin gak bisa ditemukan di tempat lain. Exclusively gitu. Bener. Udah gitu bisa makan maklubat gitu kan. Dari maklubat sampai gudeg sampai brongkos sampai selat solo ada semua. Ini sebenarnya studio apa? Terima kasih Ustaz. Mas Ari. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.